Halo, selamat menonton. Di video ini F20 Wheels mau ganti velgnya si mobil ini nih, Mercedes-Benz E300. Ini lagi nanti mau kita fitting dulu pakai ring 18. Oke, nanti kira-kira tampilan mobil ini menjadi seperti apa, ikuti terus video ini sampai selesai. Velg HSR Wheel Rostock Blade ring 18, lebar depannya 8,5, lebar belakang 9,5. Offset 35 rata depan belakang, PCD 5x112. Warna grey matching face. Ya, dua ukuran ban ini yang nanti mau kita pasang ke velg HSR Wheel Rostock Blade. Ini nanti untuk buat yang depan ukuran 235/40 dan ini yang belakang ukurannya 265/35. Mereknya Accelera, tipenya PHI. Ini proses pemasangan ban ke velg HSR Wheel Rostock Blade. Nanti velg dan ban ini mau kita pasang ke mobil Mercedes-Benz. Sekarang proses balancing setelah velg dan bannya sudah terpasang. Ini dibalancing dulu supaya nanti saat velg dan ban ini digunakan setirnya tetap nyaman dan tetap stabil. Velg dan ban yang tadi sudah selesai di balancing, ini sekarang kita lihat proses pemasangan velg yang baru. Velg HSR Wheel Rostock Blade ring 18. Velg ini spesifikasinya yang depan lebar 8,5, yang belakang lebar 9,5. Dan bisa digunakan untuk mobil Mercedes-Benz berbagai tipe. Buat kalian yang mau tanya-tanya seputar harga velg atau harga ban, silakan komen di kolom komentar atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Tadi setelah kita lihat proses pemasangan velg yang barunya, tampilan Mercedes-Benz E200 menjadi seperti ini. Mobil ini pakai velg HSR Wheel Rostock Blade ring 18, lebar depannya 8,5 dan ban 235/40. Dan untuk bagian belakangnya lebar 9,5, bannya 265/35.
buat kalian yang punya Mercedes-Benz E300 yang mau ganti velgnya pakai ring 18, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Buat kalian yang mau fitting velg atau fitting ban, bisa langsung datang ke toko. Alamat toko ada di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok. Nama toko F20 Wheels.